kayak burung ditepui. Emang dia melihatnya bukan melihat Kadirnya, melihat burungnya Kadir. Kamu ngomong malah ndak enak. Ndak enak. Ya. Saya itu lagi mikirkan istri saya, ndak usah mikirkan bendungan-bendungan. Kenapa? Istrimu kenapa? Istri saya itu di desa dulu itu kembang kampung, kembang desa. Kembang kampung apa kembang lambe? Ya, kembang... Kalau kembang bibir, kembang lambe. Sing apik kembangnya untu. Ngerti kembang untu? Apa? Selilit. Kembang untu atau selilit? Lah apa kembangnya untu? Lah untu mau nak selilit. Kenapa dengan istrimu? Istri saya tuh di desa itu kembang kampung. Mm-hmm. Setelah saya ajak ke kota, di sini jadi kembang gaceng. Apa ndak bingung? Neng kampung ya. Mentok yang jameke jeneng kok kembang gaceng lho. Lah kembang apa sing paling elek? Nek kampung ya ayu dhewe digawe rebutan wong. Saya taruhan nyawa dapatkan istri itu. Itu namanya kamu sudah nyawa. Terpengaruh oleh pikiran bosen kowe karo bojomu. Enggak boleh gitu. Enggak bosen. Ya apa? Membandingkan enggak boleh. Enake ngomong adu-aduan gini. Hah? Ya maksudnya ya, itu mbok jangan gitu. Apa? Bagaimana saya kepengen merubah. Yang penting saya kepengen ngerubah. Piye bojoku iku isane ayu. Jangan khawatir. Mm-mm. Sekarang aku juga lagi menemukan teknologi canggih. Awakmu? Teknologi canggih? Loket, loket. Apa itu? Loket apa? Jangan dikira tempat pipis umum ya. Loh ya apa itu? Ini lemari yang saya ciptakan. Ha-ha. Orang sakit masuk sini tanpa dokter langsung sembuh. Masa? Orang sakit langsung sembuh. Coba dimasukkan mesti modar mlebu kono. Lo jangan menghina dong. Lo ambekan ra iso. Ambekan ra iso, ini tertutup. Enggak mungkin enggak percaya saya. Enggak percaya, ini orang jelek masuk sini bisa jadi cantik. Masa? Orang jelek lagi bisa jadi tampan. Betul. Cerita canggih. Istri saya tuh kan jeleknya itu mungkin. Terus kamu pengen istrimu dibikin cantik gitu? Istri saya itu terjelek di dunia. Sebenarnya cantik dan tidak seorang istri itu tergantung pandangan suaminya. Oh gitu. Kalau suaminya masih punya rasa cinta ya mesti kita ayu. Wong kaya ngono sempol. Belanda. Wes kene lho. Saiki delok dhewe ayu pokoke. Wong arek kaya mercon bantingan ngene. Tadi sampean bilang kalau aku dulu kembang jadi desa. Kembang desa. Tapi sekarang jadi kembang kanceng, kembang apa? Kembang kanceng. Gaceng. Itu tadi yang aku. Lah ya kembang gaceng. Lah iya. Masuk cantiknya kayak begini kok kembang gaceng. Cantik. Itu kalau dilihat dari sana loh. Dari mana? Mana namanya itu? Grogol sana loh. Awakmu tuh dilihat dari samping lah. Cantik, apa? Cantik kalau dari belakang. Wis awakmu aja ngadep aku ngadep ngene. Aja ngenyek ta karo bojo. Ngene iki ayu. Iki enggak ada lawan ini. Ini kelihatan cantik banget nih di taman safari. Enggak ada yang cantiknya kayak gini. Apa? Taman safari nggone wae. Gitu ini maksudnya ini udah bosen ya karo kowe. Aku ndelok rupane mbek ndelok gelungane rumah saku ayu gelungane. Ayo bener ayo gelungane wong banger gelungane. Aduh. Burung diatem wis loro. Mas, kamu jangan gitu. Ini loh, Dek, ya. Saya itu kamu kepengin tampil beda. Ini di kota Jakarta, kota metropolitan. Iya. Jangan saya mambek malukan suami. Kamu dulu di kampung dibuat rebutan. Dapat kamu taruhan nyawa. Pamanku sampai mati, bapakku mati gara-gara aku dapat kamu. Kamu, iya, paman mati, bapak mati. Berantem? Enggak, sudah tua. Mati semua. Saya dulu cantik, karena jelek begini kan sampean saya ngerusak, iya toh? Saya ngerusak? Iya. Loh, kok bisa saya ngerusak? Loh, dulu kan aku cantik banget. Rambutnya panjang. Iya. Iya toh? Bibirnya agak gimana gitu. Sekarang begini kan kamu yang ngerusak. Mungkin gini loh, dulu di kampung ini mancung. Terus? Begitu hidup di Jakarta, kena panas menyam matahari, leleh dulu. Ayo operasian. Mas, tapi kamu jangan begitu. Walaupun bagaimana, aku kan cinta sama Mas. Ya. Terus, sekarang
bagaimana supaya aku bisa tambah cantik, tambah oke, walaupun tua tapi masih kelihatan gaul gitu, gimana caranya? Gaul. Brun, kawan saya, kamu cerita sama dia. Aku itu menemukan teknik modern. Nah, teknologi orang, yang canggih. Apa itu? Orang jelek bisa cantik, orang cantik bisa jelek. Dioperasi enggak mau aku. Neh? Tanpa operasi. Terus? Cuman masuk di dalam lemariku. Bleng, keluar. Tapi bisa cantik aku? 100%. Benar? Coba. Oke, ayo. Kamu pengen nyoba? Gelap aku. Kamu masuk di situ 3 hari. Bangun di rumah sakit kamu. Gak usah lama-lama di sini prosesnya. Ya, wis. Prosesnya sebentar. Tapi nanti kalau cantik, Dir. Kalau sudah cantik. Ya. Nah, terus? Gajimu bulan ini buat aku. Jangan khawatir. Gajiku tak kasihkan kamu. Utang-utangku pengen gak, Bek? Utang di channel. Aku pengen cantik aku, Mas. Iya. Aku yo selak kepengen roh awakmu ayune kaya apa. Wong kaya ngene ayune kaya apa pengen roh aku. Sendiri aja apa ngejak aku rono. Awakmu. Sing dandani kan. Entar kalau berdua kita masuk situ keluar jadi 3. Masa aja. Ini aku pengen roh ayune kaya apa. Wong kaya ngono kuwi lho. Gak dilus-lus ngene bojomu gak bergerak. Masa dilus-lus e? Kene iki sing dilus-lus lawan bojomu sing bergerak. Masa. Oh. Suamiku kan? Iya. Oke. Ikilah. Hei, Renita.